Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Channel Summit TV. Okay guys, untuk episod minggu ini, kita akan sekampar masih awal lagi. InsyaAllah kita akan cari breakfast dulu. Breakfast di Ipoh. Dan kita tengok keadaan dekat situ sebab mereka kata kedai tu selalu ramai orang. Tapi tak apa, don't worry. Kita akan pergi tengok dulu. Kalau ramai susah, kita lajak pergi makan tengah hari tu. Okay, don't worry. So sekarang ni, mari kita pusing-pusing tengok Ipoh jam pagi-pagi. Bye. Assalamualaikum. Okey, Mat. Alhamdulillah. So, sekarang ni kita sampai ke destinasi untuk kita review minggu ini, iaitu The New Hollywood untuk breakfast. Mereka kata sini sempoi. So, tak apa, kita dah datang. Kita dah sampai. Jom, kita masuk. Kita jenis ambil langgak lah. Okey, Mat. Let's go. Okay guys, duduklah, duduk. So guys, sekarang ni kita ada dekat apa nama dia? New Hollywood. New Hollywood. So aku nak try makan tengok dulu. Dia banyak sangat menu tapi memang murah lah weh. Berapa tadi beli semua? Banyak dah. Tak sampai RM50 weh. So kalau kat Penang eh, yang ni saja dah RM50. So aku tak tahu nak kata tapi ni apa dia? Ni kita ada dim sum. Dim sum ni tadi aku beli 20 berapa? RM22 tiga ni. Yang ni berapa satu? RM4.5. RM4.6 kupang. Alo, kira 2 kupang. RM4.6 kupang. Yang ni bau berapa? RM5. Yang ni aku tak tahu berapa banyak lah. Berapa harga dia? RM17. No, orang punya banyak macam ni. Puas hati dah. Tapi New Hollywood ni memang ramai. Dia kedai Cina. So dia memang konsep macam tu lah. Belah-belah utara ni, belah Penang, belah Kedah, belah Perak, Ipoh, Kuala Kangsar. Memang mereka memang macam tu. Masyarakat majmuk Malaysia dan Cina. Melayu dan Cina. No problem. Tapi dia orang kena upkan sikit daripada servis senyuman sikit dekat kedai ni. So jangan tengok-tengok lah. Jangan duk buat macam bawa mati bini ke, mati lelaki ke. So, lain kali bila orang ramai yang kena senyum lebih sikit. Sebab apa? Duit masuk. Penat macam mana pun, nanti duduk malam, aircon bank banyak. Kalau PKP lagi satu kali, empat tiba bungkus, masa tu empat nak senyum. Mari kita makan. Marah pagi-pagi pula lah. Okay. Kita nak test yang mana dulu? Aku rasa dinsam dulu lah. Okay, aku try sebab dia depan aku. Maksudnya, ni siumai. Ni chicken siumai. Yang ni je aku tahu. Yang lain aku tak tahu nama apa. Yang lain dia mungkin flavor lah, Mat. Okay, kita test lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Amin. RM17. Eh, mana ni RM17? Ah, betul ya. Nampak RM17. Makan nak. Tepung. Banyak sangat tepung. Ayam kurang. Ini aku tak tahu apa dia. Sebab dia nampak macam pedas-pedas tu. Aku kena rasa. Tapi dia lembut. Lembut. Pedas, Mat. Dia macam chicken siumai tapi adik-beradik dia. Tapi dia pedas. Aku rasa ni lah satu. Yang ni aku rasa aku dah pernah makan. Banyak ni aku nak rasa ni. Bengkok aku sahi. So aku makan ni. Ini sedap. Boleh lah. Ada sedap kan? Tak lah. Okay. Itu harga RM23. RM22. Boleh lah. So yang ni aku rasa cakui dulu lah. Sebab dia pun besar tu tengah-tengah alam ni. Cakui dia sun, Mat. Cakui tapi kalau pindah panggil Pak Tongko. Inilah Pak Tongko. So aku akan panggil dia Pak Tongko juga. Cakui budak-budak KL dia panggil. Cakui. Ni Pak Tongko ni tak rasa. Kaya dia okey. Kaya dia sempoi. Tapi dia memang aku pernah rasa yang lagi sedap lah. Tapi yang ni pun sedap. Aku tak tahu tak sedap. Tapi mungkin dia macam autentik dia tu ada kat sini. Dia Chinese style. Pak Tongko Chinese style dengan Pak Tongko Melayu punya style dia different sikit. Melayu dia manis sikit. Pak Tongko Cina dia tawak-tawak sikit. Tapi dia crunchy-crunchy. Tapi aku lah untuk RM4 sini super lah, Mat. Super lah mana dapat. Kat KL nak dapat Pak Tongko pun nak rasa tepung yang lebih. Apa minta nak rasa. Memanglah dia buat pada tepung. Tapi yang ni ada taste lah. Sedap. Dengan harga yang sangat-sangat murah kan. RM4.6. Oh, cheap. Tulus. Dengan sedap. Banyak nak rasa, no. Aku ikut ni nak rasa. Nampak?
Nampak pi order toge mak masuk aku. Kau ada? Apis dia, apis. Apa dia? Ni untuk apis ke apa? Tak, untuk makan juga. Aduh, mampus aku. Berapa? Ha? Oh, lupa, tak sedar diri. Okey. Ini dia berapa harga dia? RM5 je. RM5. Kejap sini. Ni char kway teow dia. Yang ni char kway teow Cina punya, mai. Bukanlah Cina punya style, bukan Cina. Ni lah. So, mai, mai tahu buat. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak olok punya banyak. Udang ada ni, ini udang-udang yang aku rasa dalam form 5 main udang ah. Form 5 dia remaja lagi. Olomoh sadu mak cuba. Dia reply. Baru ambil cameraman. Cameraman reply lah. Sedap mak. Aku dah terkenal. Tak, tapi serius. Sedap weh. Kuih ni seru, Mat. Jackpot, Mat. Kuih tiaw ni sedap. Aku rasa apa beli makan lah ni. Aku dah tak mau tengok lah. Sedap kuih tiaw ni. Boleh trade in? Ambil ni trade in balik tak boleh? Dia macam menggamit memori hang. Hang makan kuih tiaw kat sekolah tu. Aunty-aunty yang masak tu. Nampak, Mat? Aunty-aunty Cina yang masak dekat sekolah hang tu kan. Oh, lo sul, Mat. Walaupun aku ni tak suka toge ni pun rasa sedap macam mana? Macam mana? Dia rasa macam terbakar-terbakar pun, Mat. Oh, jackpot. Ini memang sedap. Abang Mat Hollywood, jangan lupa makan chocolate ni je. Yang lain-lain tu boleh lah pick up 2-3 kali nak makan ke tak. Aku dah usia ni lama dah, tapi macam aku ni tak apa minat makan hofan, chong-chong-fan, cing-cing ni semua. Tapi sebab abang nak suruh aku try ke, aku try sikit je lah nak. Sebab aku memang tak minat ni. Dia kena buat macam mana makan dia? Hey. Rasa tu yang biasa dulu, lepas tu baru makan sambal. Dia apa benda ni? Dia kuih tiaw lah. Kuih tiaw. Tapi kuih tiaw dalam ada barang? Kuih tiaw bergas. Kuih tiaw dalam ada barang? Dia ada udang ke? Ya. Kena baju aku ni. Sedap juga. Mereka ni champion buat kuih tiaw ke apa? Sedap kan? Tapi aku tak boleh nak makan banyak sangat lah. Tu dua dolar lagi tu. Oh, maaf, maaf. Janganlah bayar jatuh. Tapi aku tak tahu nak kata sedap dia ke tak sedap sebab aku tak pernah makan sangat yang ni. Tapi apa yang aku rasa, interesting lah. Rasa dia sedap. Okay. Aku dah kenyang lah baru. Okay. Mandangkan aku ni mat bihun, so aku dah nampak bihun. So aku akan makan bihun je. Okay. Relax eh. Nampak relax eh. Tapi ni nampak macam sungguh mengiurkan sebenarnya. Sebab dia jenis bihun-bihun ataupun ni yang sekolah punya style mat. Color. Color-color sekolah. Aku tak tahulah bila kita, bagi akulah benda, saya, Yaakob pula. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa? Bihun sekolah rendah. Dia bukan sekolah menengah. Sekolah rendah. So, tak minat sangat. Sekolah rendah sebab aku tak apa ingat memori aku. Tahu tak, Mat? Mungkin ni cara dia. Dia mi apa ni? Mi kicap lah. Mi kicap, I taste better lah. Mi kicap yang sedap lagi. Tapi yang ni lebih tawak bagi aku. Dia punya rasa lebih, rasa dia dia gaul pun sama je. Sebab memang betul dia sepatutnya kena gaul ke apa kan. Tapi dia, sebab aku tahu aku ambil kuah dia. Ha, tu kan. Mungkin aku bunga mi dia kot. Baru aku boleh jump to conclusion kot. Betul tak? Tak pergi ampah maki aku pula. Nampak kan bukan boleh tengok. Tak puas hati ya. Boleh makan tapi benda yang aku tak makan dua kali ya. Tu ya. Nah. Okey. So last kita rasa ini. Kita rasa apa ni? Yang pernah tahu ni? Tapi nampak sungguh menggaringkan diri dia. Benda ni is all about the sauce. Sebab benda ni adalah sama. Bukannya dia pergi buat balut satu kot. Bukan omit. Tak sedap. Aku nak try cari yang sedap ni. Dia nampak dah sedap tu. Tapi sos dia tak kena, Mat. Tak kena. Mungkin untuk saya ni sebenarnya punya tekak okey kot. Mungkin aku tak boleh jam lah. Tapi lah, Mat, aku try ni. Aku nak bagi rasa sedap juga ni. Tak rasa-rasa lagi ni. Betul ni kuah dia kan? Haa. 7-Eleven ni sedap ni. Aku nak bagi makan sekejap. Baik tu, cek sambung.
Okay, so conclusionnya untuk makanan yang aku makan dekat New Hollywood, sorry to say it's not that good. Aku tak tahu apa yang penuh. Bisa orang tengok budak-budak my, mak, family. I mean, makanan yang aku rasa di sini mungkin dah terkena dengan tekak mereka. But sorry to say, makanan yang aku makan tadi hanya dua saja yang aku rasa sedap, iaitu char kway teow dia sur. Memang sur. Sebab dia char kway teow dia ada klasik-klasik authentic sikit. Lepas tu aku makan char kway dia. Char kway dia pun agak not bad, sedap. Yang lain, oh very bad man. So dia orang boleh improvekan lagi daripada segi dia orang punya flavoring. Dan aku rasa dia orang kena ada lebih mesra. Mesra sikit, eh? New Hollywood Ipoh, mesra sikit. Orang Ipoh tak nak sombong, tapi dekat sini aku rasa vibe dia different, okay? So after all, aku ya. Dia nak masuk juga. Okay, so aku ada special sikit untuk hamba. Aku nak pergi satu location ni, dia different sikit. Masih dalam Perak, masih di dalam Perak. Tapi di mana? Hamba nak tahu? Jom follow aku. Dia jauh sikit perjalanan dia. Let's go. 1 2 3, let's go. Hai, assalamualaikum guys. Okey, sekarang ni Mamu tengah rancak main drone. Sekarang ni aku akan ambil alih lah tugas-tugas review Mamu. Ciao. Sekarang ni macam yang aku janji dekat hangpa, aku nak bawa pergi tempat special. Ni dia. 1, 2, 3. Ni dia. Mamu. Mamu dekat Cameron Highland. Membuktikan tadi Mamu punya geografi agak fail di situ. Sebab tadi aku cakap aku ni Perak, tapi sebenarnya dia adalah Pahang. So lain kali jangan buat parande. Okay, sekarang ni kita disebabkan oleh aku tak pernah main sini. Okay, di tempat ni selalu aku akan pergi di awal tau, di bawah tu apa menantang tu yang barat, barat punya kopi apa farm teh tu kan. Tapi sebabkan aku main cameraman ni, dia saja dia kata tempat ni elok. Tapi sekarang ni al-musibatullah. Han tengok tu nak kena panjat menantang tu. Sebab kereta tak boleh naik. Dia kata kalau yang OKU saja boleh hantar kereta ni atas. Takkan kita nak berlakon hari Jumaat ni, kan? Takut jadi betul, kan? Tak baik. So sekarang ni nak kena panjat tu. Dia kata 200 meter je bang. Dia tak cerita 200 meter gradient dia macam mana. Kena ambil skateboard. Ambil skateboard mai. Cik, oh yourself. Jadi kita naik atas. Aku tak tahu apa ada dekat sana. Mungkin dia ada macam kopi ke. Dia ada teh lah. Takkan sini dia kopi kan. So dia ada teh ke, dia ada scone. So kita akan sambung untuk episod minggu ni. Kita akan habis, kita tengok sikit. Tapi kalau tak habis untuk episod minggu ni, kita akan sambung episod minggu depan. Dan kita akan cerita apa yang special yang ada di booth menatang ni. Okay, dan kita tengoklah apa. Kalau sedap makan, kita makan kat situ. Okay, alright, come. Mari kita menapak. Apa lah yang jalan ada bunyi ni? Kau sedap je kau cakap kau rolling. Habis tak nak menapak ni. Ya, walaupun dia akan kena panjat juga. Tapi cara dia cakap tadi, cantik apa? View tu cantik. Cantik. Dah lah sini no fly zone. Aku tak boleh beraksi. Dia terpaksa menapak. Belum naik lagi dah penat tau. Han jangan tergolek belakang-belakang. Tapi tak adalah jauh sangat bila dah nampak sini. Kat lah rasa. Kejap baru kita rasa. Tapi ramai sangat orang hari ni. Sekarang ni kita ada dekat Boat Plantation. Mereka kata lah, mereka kata of course sini punya teh adalah yang paling fresh. Tapi aku tak tahu, mungkin dia pun koyak daripada kotak yang dia dah proses dah. So kita pun tak boleh nak explain kata sedap kata sedap. So tabang kan. Aku bukan peminat teh, tapi aku tahu teh rasa macam mana yang sedap. Sebab aku tahu banyak jenis teh. So kita akan review pasal dia pun dekat sini more kepada high tea. So sekarang ni kita review kepada high tea. Walaupun kita tak high lagi, kita akan rasa tengok menu-menu apa yang ada dekat situ. Tadi aku nampak macam ada kek, ada scone, ada teh, ada dia punya macam bun-bun yang special lah. Tak tahulah, aku nak try sebab dia kata sini sedap. Ataupun mungkin disedap disebabkan oleh view. View memang tak boleh bayar ha? So kalau dia nak charge mahal pun disebabkan oleh view dia, kena accept lah. Okay, so dan aku nak kena clearkan dengan hang, di sini adalah negeri Pahang Darul Makmur. Okay, aku minta maaf kepada kerajaan negeri Kerajaan Negeri Pahang dan juga Perak kerana telah memperkotak-katikkan keadaan di sini.
Sebab aku geografi, aku pass, lulus. Aku A dulu. Tapi bab ni aku fail. Sebab aku still confuse Genting Highland dan juga Cameron Highland. Genting Highland duduk di mana pun aku tak tahu. Tapi dia still kata faham punya. So mungkin mereka potong ikut bukit tu, mengandangkan keadaan tu, mereka kata yang tu adalah faham punya. Dan ini pun adalah faham punya. So kita akan pi tengok menu dah. Okay, 1, 2, 3. Kat sini yang tengok macam-macam juga ada. So aku akan ambil salah satu-satu-satu dan kita akan share semua. Okay, aku nak ini, aku nak ni, aku nak muffin dia, aku nak apple pie dia. Banana carrot I don't like. Yeah, okay, but I try this one. Okay guys, alright, sekarang ni kamu dah dapat dah. Yang ni kita ada Portuguese tart. Yang ni Portuguese tart. Yang ni chicken pie. Yang ni donut. Yang ni coklat punya muffin. Yang ni apple pie. Yang ni scone. Yang ni strawberry pie. Yang ni sirsirmasirmasibatung coklat cake. Yang ni adalah strawberry cheesecake. Okay, teh kita ada dua. Apa teh ada tadi? Ingat dia kerja sini? Banyak tak? Dia ada dua teh kita ambil. Tapi dua-dua jenis teh, yang teh Cameronian Gold Blend satu, lepas tu teh Bukit Ceding. Harga dia RM22 satu ni untuk 4 orang minum. Maknanya dikira untuk satu orang kot. Kalau dua orang dia agak lain, seorang agak lain, 4 orang agak lain. Tapi bagi aku tengok tadi cup dia RM5, 5 kupang kot satu cup. Lebih kurang, tapi kita buat ni untuk 8 orang minum. So 8 orang dia cah kat aku, jadi betul lah RM22. Betul lah, 4-4. Betul ya? Okay, harga dia bagi aku acceptable. Aku rasa hampir makan di Starbucks lagi jahanam harga dia. So macam scone ni kan, ni scone ni baru RM9. Lebih kurang acceptable lah RM9. Yang ni, kek ni mahal sikit. Kek ni RM12. Dia nama dia French Opera. Tak mana French dia, tak mana Opera dia, aku pun tak tahu. Okay, tak apalah. Lepas tu dia ada strawberry tart. Semua lebih kurang harga acceptable lah, Mat. RM5, RM8, RM5, RM8. Mini donut ni dia bagus, Mat. Aku ingat sebiji, rupanya dia 4 biji. Hantar harga dia berapa? RM7.50. Murah. Sekarang ni main murah tak murah, main kita rasa dulu. Sedap tak sedap? Apa pun, lepas tengok pemandangan tu kan. Tapi satu suai dia, tak boleh fly drone. Harai jadap. Cantik-cantik dia tak guna, aku tak boleh fly drone. Sayang aku praktis main drone. Dah cekap lah ni. Walaupun drone aku dah accident. Mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana nazabannar. Amin. Kita mula dengan mana dulu? Dia tak boleh manis-manis sikit. Kita pun dengan scone dulu. Scone dia tak apa nak manis sangat. Kita rasa-rasa je. Ni nak rasa-rasa je. Dia scone dia cara makan, kena makan dengan butter. Butter ni kena cun. Tak payah lah ni. Lepas tu dia ada yang ni whipped cream. Yang ni dia ada dia punya strawberry jam. Okay. So yang ni dia selalunya dia buka tengah tau. Macam ni. Nampak? Ni. Buka tengah macam tu. Jarang aku dapat buka elok macam tu. Selalu butter rabok. Maknanya scone dia fresh. Okay. So kita ambil butter dia macam tu. Kita bubur. Dia mesti akan sur sekejap lagi kita makan. Butter dia. Lepas tu kita ambil jam dia. Boh. Oh, sebiji strawberry terkeluar aku tangan ni. Maknanya betul-betul waris. Okay. Boh. Okay. Kita bubur. Ambil pula ni. Ha? Bo. Oh. Miss call. Macam tu lah, Mat. Cerita dia. Lepas tu, letak tepi. Angkat ni. Bo dia balik. Habis tu, bo ni. Baik. Usah macam tu je. Nampak? Habis tu, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. I don't know. I'm going to stay in London. Very nice. Lembut, Mat. Dia punya skor manis. Manis tak manis yang rasa dia tu penuh. Sangat sedap. Tak boleh tak. Tak rasa tu. Aku nak rasa mana lagi? Okay, kita bubur apple pie. Okay, please pour me a cup of tea, please. What is that? Oh my god, the tea kok keluar. Buat keluar, man. Oh, thank you. I'm driving. Now I don't know, I'm going to the hell or to the heaven. My god, people. So, gula. Teh kena pakai gula ke minum? Tak payah kan? Ikut lah kan? Oh, musibat panas.
Very panas. Sedap teh dia. Basah lah. Kenapa tak sama bila aku buat di rumah? Teh ni sedap weh. Aku tak tahu dia cakap teh apa. Yang ni aku tak tahu teh apa tapi terbakar lidah aku ni. Okey tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ha belakang. Tapi teh ni sedap. Memang sedap. Su. Nampak apple dia mat terkeluar terkeluar. Hei geli. Minta maaf lah. Apple pie ni yang aku rasa paling sedap pun yang aku duk makan kat McDonald's je. Tapi yang ni dia rasa macam apple hang bagi makan sugar glider kan tau. Betul tu, dia bawa apple sugar glider. Betul aku nak geli tu. Dia betul, dia bawa apple sugar glider. Strawberry pie, aku rasa. Kita ambil eh. Mari kita tengok dalam dia. Dalam dia ada strawberry, luar dia ada bubur. Ni, kat sini apa saja strawberry lah, Mat. Han suruh minta benda belik-belik. Dia memang apa saja strawberry. Nasi lemak pun strawberry, apa-apa strawberry. So, tak ada lah. Sedap. Strawberry tak ni sedap. Pas benda yang berasaskan strawberry dekat depa memang fresh. Yang sangat sedap. Aku tak tahu lah sebab selalu kalau kita pi supermarket ke apa kan, supermarket biasa ke, supermarket yang high end sikit ke, strawberry yang sedap mai daripada Korea. Tapi strawberry kita pi mana? Itu aku nak tanya. Strawberry Malaysia pi mana? Tapi kalau hampir supermarket, depa akan sentiasa jual kat strawberry Korea, strawberry ni. Adakah strawberry kita terlampau mahal untuk market kita sendiri? Tapi alhamdulillah lah, yang ni memang sedap. So, hampa boleh recommended by Mamu, Shana Tamat TV. Steady. Ni kak? Yo, banyak lagi rupanya. Ayo, amma. Sikit lagi lah, aku try sikit-sikit lah. Yang ni cheesecake. Strawberry cheesecake. Sikit aku pun. Saya tengok. Okay, bo. Cheese dia okay. Strawberry dia macam biasa, memang sedap. Strawberry jam dia memang puas hati ya, sedap. Tapi aku rasa cheesecake ni aku boleh diperbaiki kot. Cheese dia macam, dia terlampau spongy. Dia tak thick. Cheese dia tak thick, tak tebal sangat. Tapi untuk harga dia okey lah. Saya tebal lah. Boleh lah. Atas dia cover daripada bawah dia. Tapi kalau han nak jual kan, han jual strawberry cake lah. Yang ni muffin yang paling sedap aku pernah makan adalah di Kenny Rogers. Okay. So sekarang ni kita rasa muffin ni sedap. Muffin Kenny Rogers dia lain macam sikit. Dia macam tak cukup. Macam aku tak nak muffin bila beli. Tapi bila dah ada makan, nak aram memang sedap. Itulah Kenny Rogers punya muffin. Bila order nak tambah kan, add muffin, no I don't want. Tapi bila dia dah bagi free, hang terambil, habis tu hang makan, memang sedap. Ya. Yeah. Terlampau, dia kering dan juga dia macam span basuh pinggan sikit rasa dia. Tapi okey, alhamdulillah. Bagus, rezeki ada. Nanti. Ni kita buka dulu. French Opera. Kek dia. Dia ada tulis apa sini? Oh, dia jenis keras ha. Dia jenis keras. Keras dan oh, melekat sini. Boleh angkat macam ni, meh. Dia macam kek lapis Sarawak aja. Tak mana yang French ni. Ini Sarawak Opera. Dia ada roti mat tengah dia. Dia ada roti. Dia bukan kek, kan? Dia macam roti, lepas tu dia ada interesting. Rasa dia pelik-pelik tapi sedap. Dia ada icing. Dia ada rasa coklat tu. Habis tu dia ada rasa macam orange vanilla sikit. Boleh lah Mat, boleh makan lah. Tapi nak kata sedapnya tak lah Mat, tak ada satu pun kat sini lagi yang aku rasa sedap sangat. Tak ada pun. Tapi orang kata apa yang hang bayar di sini adalah untuk view dia dan juga apa yang hang boleh makan. Nah, di Shana Tamat TV kita boleh keluar main test dan juga sambil-sambil tu cuti. Faham? Tak apa-apa sangat lah. Okey lah. Dah 2-3 kali aku makan, dia dah sebenarnya dah rasa gula artificial dia tu dah ni. Okey. Ni tiga dia. The last three of the ni. Eh, sihir dia tak payah bergula. Tihir dia tak payah bergula. Memang sedap. Egg Portuguese egg tart. Yang ni tak boleh lah. Yang ni kena tokak je. Aku tokak je lah. Boleh ke? Portuguese egg tart. Sebab hantar dekat Kuala Lumpur tu macam-macam kedai jual egg tart yang macam Hokkaido lah, apa do lah. Semua pun sedap. Tapi yang ni kita nak test. Sedap tak? Sedap. Tapi tak cukup lemak. Tak cukup berat rasa lemak dia yang di dalam tu dengan dia punya hey, lalat. Tapi dekat sini aku rasa kurang. Dia tak cukup thick orang panggil. Dia macam a bit loose. Rasa dia macam tak sampai. Dia macam hang tumbuk kan? Hang tumbuk muka orang tu pam, tapi kena tepi. Tak kena tepat yang sampai tangan aku sakit. So inilah. Okay. Yang ni kita chicken pie. Okay. Mari kita tengok ni chicken pie dia. Nampak? Ni aku oh keras. Apa? Oh yeah. Tu dia chicken pie dia. Aku ambil chicken je. Terkeluar chicken. Okay, bawa chicken dulu. Sangat kering. Oh very dry. Eh, letak bawah lah. Tak apalah. Dia sangat kering. Chicken pie ni sepatutnya hang kena ada rasa dia punya moist tu, lembab-lembab dia tu. Sebab
dia dimasak sekali tau dengan dalam tu. Dia tak cukup pedas, dia sangat tawak, very mild rasa dia, sangat mild, mild 7. Boleh, boleh di berelok orang lagi lah. Kita rasa yang terakhir lah, iaitu donat. Kenapa aku letak donat ni last? Saya dah jawab di bawah. Nak tahu jawapan dia? Sebab dalam banyak-banyak makanan yang ada, yang ni yang bergula dan dia akan sangkut kat janggut aku. So kalau apa yang hampa nampak tu, buat-buat tak nampak je lah. Okay? Bismillah. Lembut. Lembut. Donat dia lembut. Tapi rasa semata-mata gula. Dia tak ada kick dekat donat tu sendiri. Tak ada rasa yang membuatkan donat tu rasa special. So bagi aku, dia so-so lah the food untuk di sini. Sangat so-so. Untuk orang lepak, scone tu je lah yang paling sedap. Scone. Scone pula lah. Scone. Scone and the, apa nama? Pie. Strawberry pie. But still, okay je. Orang makan tu, kita sambung. Okay guys, alhamdulillah kita dah selesaikan kita punya iaitu Ipoh punya series. Mamu pun nak gerak balik dah, sekarang pun dah pukul 4 lebih. So maybe Mamu akan ambil just a few shot more untuk bagi cantik lagi video-video yang ada ni untuk hampa tonton. So guys, terima kasih banyak untuk support Syarang Samad TV. Nanti insyaAllah kita akan try cari negeri lain pula, kita akan venture. Maybe lepas ni akan dah, sekarang ni dah masuk bulan puasa. Okay, tayangan ni pun sekarang ni dah masuk bulan puasa. Tapi ingat, Mamu shoot ni semua bukan bulan puasa. Okay, tak kira apa terkejut pula tengok orang duk makan apa semua. So guys, no worries. Apa yang aku nak cakap dengan hampa, kalau hampa rasa best, hampa nak datang bercuti, saya boleh datang bercuti sini, tak ada masalah. So guys, thank you very much for watching Syarang Samad TV. Don't like, share, subscribe. Mamu nak cecah 1 million. InsyaAllah, next year. Kita cuba sampai dapat. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.